Kitab Mazmur pasal 141. Nyanyian Daud. Ya Tuhan, aku minta tolong kepadamu. Dengarkanlah aku ketika aku berdoa. Segeralah tolong aku. Terimalah doaku seperti persembahan kemenyan yang dibakar. Kata-kataku yang kuucapkan seperti persembahan petang. Tuhan, tolonglah aku mengendalikan yang kukatakan. Tolonglah aku menjaga ucapanku. Janganlah biarkan aku mau melakukan yang jahat. Hentikanlah aku bergabung dengan orang jahat apabila mereka melakukan yang salah. Jangan biarkan aku ambil bagian dalam perayaan mereka. Jika orang baik dapat mengoreksi aku, aku akan menganggapnya suatu hal yang baik. Jika mereka mengkritik aku akan menerimanya sebagai ucapan selamat datang. Namun, doaku akan senantiasa menentang orang jahat yang melakukan yang jahat. Biarlah para hakim mereka dijatuhi hukuman mati. Kemudian setiap orang tahu bahwa aku mengatakan kebenaran. Seperti batu-batu di ladang yang dibajak oleh petani, demikianlah tulang-tulang kita akan diserahkan di dalam kuburan. Ya Tuhan Allahku, aku bergantung padamu minta tolong. Aku mencari perlindungan padamu. Jangan biarkan aku mati. Orang jahat berusaha memasang jera terhadap aku. Janganlah biarkan aku jatuh ke dalam perangkapnya. Biarkanlah orang jahat jatuh ke dalam perangkapnya sendiri, selagi aku berjalan tanpa cedera.